lewat 3 minit. Okey, share dulu, minta kita sharekan dulu video ni sebelum kita mula. Okey, minta. Okey, siapa yang dah masuk dulu. Okey, sharekan dulu video ni. Sharekan dulu. Jap eh, saya pun nak share video. Okey, share dulu. Okey, kita share dulu ya. Biar ramai lagi yang boleh mendapatkan manfaat daripada perkongsian hari ni. Bukan hari-hari dapat live kan? Okey, so minta klik share, klik butang share supaya kita dapat lebih banyak view. Okey. So suara macam mana? Suara macam mana? Okey. Okey, hi Nana. Okey, suara saya macam mana? Minta komen sikit, suara jelas tak? Okey, sebabnya kali ni tak ada, hari ni tak ada mic. Okey. Masih lagi belajar. Okey, so saya harap suara okey tadi petang. Saya buat live dalam group lah, live tertutup. So far ahli grup tersebut kata suara okey. So yang ini kita cuba live dekat open public. Okey. So minta tolong share, klik butang share, sharekan video ini kepada kawan-kawan, share dekat you all punya timeline, share dekat group-group parents kan. Mereka-mereka yang mempunyai ada yang mereka yang ada kepentingan untuk ajar anak membaca. Malam ni kita nak share sedikit, kita nak kongsi ilmu tentang macam mana nak ajar anak membaca kan. Jadi sebelum mula tu kita minta minta sharekan dulu video ni. Ya, ramai lagi orang yang boleh mendapat manfaat. Okey. Baru ada 9 orang. Okey, baru ada 9. Hai Fasha. Kita nampak. Hai Hafiza. Hai Puan Dayang. Hai Cik Wisi. Cik Wisi saya punya mak cik daripada kat mana? Cik Wisi. Okay. Wah, aku berpahat sama yang sana kan. Okay. Hai Tuan Muhammad Fidaus Isyak. Hai Fasham. Okay, so minta mohon klik sharekan video ni dulu. Okay. Sharekan dulu video-video ni dulu supaya lebih ramai lagi yang boleh mendapat manfaat. Okay, so kita klik butang share dulu. Okay, so apa khabar semua? Suara okey tak? Minta komen sikit, suara saya jelas tak? Sebab kat sebelah ada kelas. So saya nak cakap kuat-kuat sangat pun saya takut budak-budak kat kelas sebelah semua dengar suara saya je. Okay. So minta klik butang share dulu. Apa khabar semua? Sekarang ni sedang apa ni, banyak isu-isu tentang penyakit kan, penyakit apa tu, coronavirus kan. So tahun ni pun saya tengok, biasanya saya perasan apa ni, pesta layang-layang pasal gudang ni dia buat awal, tapi tahun ni dia buat hujung bulan 2, hujung bulan 3. Tak tahulah ada kaitan ke tak ada kaitan kan. Jangan membuat spekulasi. Hai Kak Ayu. Hai. Okey, so ada 12 orang. Tolonglah kita klik share dulu. Okey, sekejap lagi kita mula. Kan. Sikit lagi dah. Saya sedang men-sharekan. Sharekan video ini, so saya harap kalian juga share. Klik butang share. Okey, apa khabar? So suara jelas tak? Okey, apa khabar yang sedang menonton? Minta beritahu adakah suara saya jelas? Boleh didengar. Nanti kalau suaranya tak jelas, kita cakap tu macam cakap sorang-sorang pula. Nanti you all tak dengar, kan? Adakah suara saya jelas? Boleh didengar. Hai. Okey. Butang share dulu, minta kawan-kawan tolong sharekan video ini. Ada juga tadi yang message PM saya bagi tahu dia tak dapat tengok live. Lepas tu dia tanya,
macam mana dia nak tengok video ni nanti kemudian. Itu nanti kita video ni akan di sharekan lah selepas ini kan. Tapi ialah kalau dapat tengok live boleh tanya soalan terus kan. Macam tu. Kalau tak, kalau tak tengok live, kalau tengok video saja tak dapat tanya soalan. Okey, jap, masih lagi posting share, minta tolong sharekan kepada kawan-kawan. Kepada, bukan saja kepada ibu bapa yang nak mencari satu kaedah bagaimana nak mengajar anak membaca dengan cara yang mudah. Hai Cikgu Mas. Okey, hai Cikgu Mas. Okey. So, minta klikkan butang share Cikgu Mas, minta tolong sharekan lah. Cikgu Mas ni saya bila otai tengok risau juga ni. Kan orang-orang yang hebat pun ada penonton ni. Pakar-pakar mengajar membaca. Okay, hai Leza. Okay, minta tolong kawan-kawan tolong klikkan butang share dulu kepada mungkin kepada rakan-rakan yang juga sama-sama sedang mencari satu kaedah macam mana nak ajar anak membaca dengan cepat, mudah dan berkesan. Nah, tu yang pentingnya, betul tak? Yang pentingnya nak berkesan. Okey. Kalau cepat tapi tak berkesan pun tak guna juga, kan? So kita nak satu kaedah yang cepat, mudah dan berkesan, anak boleh dapat dengan mudah. Parents nak ajar cepat dan ianya memberi kesan. Okey, so tu yang saya nak kongsikan hari malam ni lah sekejap lagi. So kita ada lebih kurang 30 minit. Okey. Okey, dan share lah ni. Okey, so okay, apa khabar semua? Suara saya jelas tak? Okey, so Assalamualaikum. Lim ku memang nak tanya hikmatmu ni, Fasham. Okey, hai Shalina. Okey, boleh. Okey. So, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita mula sekarang. Okey. So, malam ini saya nak kongsikan dengan kalian, okay, macam mana kita nak ajar anak membaca dengan cepat, mudah dan berkesan. Banyak hal membaca ni bukan satu hal yang macam mudah-mudah je, kan? Bukannya satu hal yang boleh dipermudahkan, boleh diambil mudah dan diremeh-remehkan, okay? Sebabnya membaca tu adalah asas kepada pembelajaran, pada semua hal, satu perkara yang sangat-sangat penting. Kalau selalunya kalau dalam kursus kita akan, kita selalu saya suka kongsikan dengan satu kata-kata lah yang yang mengatakan bahawa literasi itu adalah membaca dan menulis. So literasi adalah bukan satu anugerah. Sebabnya tak pernah ada bayi, kanak-kanak yang lahir terus boleh membaca. Okay. Tapi ia adalah hak setiap kanak-kanak. Jadi semua kanak-kanak wajib tahu membaca. Kita tak nak, saya rasa tak ada siapa pun di kalangan kita yang akan rasa macam lega. Okay, tak apa, anak aku belum pandai baca lagi, it's okay, kan? Tak ada macam tu, kan? So kita akan rasa risau. Dan in fact sampai satu point yang saya rasa kita juga akan risau kalau anak jiran kita tak boleh baca. Okay. Kalau saya risau anak jiran saya tak boleh baca. Sebabnya nanti mereka akan membesar dan mereka akan hidup dalam satu komuniti yang sama dengan anak saya. Okay. So bayangkan kalau kalau ada lagi manusia yang tidak boleh membaca di dalam dunia ini. Kesian, kan? Kesian tu satu. Dan juga ini menjadi satu, boleh menjadi satu isu jugalah. Sebabnya masalah membaca dia akan membawa kepada masalah pembelajaran dari segi sudut akademik. Dia tak boleh nak dia tak boleh nak ikuti pembelajaran di dalam kelas, kan? So dia membawa banyak masalah besar. Dan bukan sikit-sikit, saya percaya macam Cikgu Mas, cikgu-cikgu yang membuat kelas membaca, ada Line hang ke? Beri berdan, kan? Okay.
kat tempat saya je, saya punya line hang. Tapi saya tengok kalau dekat sini, okey. Okey, minta maaf. Dekat komputer saya je dia hang. Tak apalah, tapi saya berjauh dekat sini eh. Okey, so jadinya, okay, so saya sambung apa tadi. Ah, okey. So jadi pasal masalah membaca, kita tahu bahawa ada okey, ada banyak kaedah untuk ajar membaca. Okey, so kita tahu bahawa ada banyak kaedah untuk ajar membaca. Tuan-puan tahu tak? Okey, so you all tahu tak bahawa ada banyak kaedah untuk ajar membaca? Kita tahu ada banyak buku. Okey, so jadi malam ni saya sharekan bahawa sebenarnya ada tiga, okey, ada tiga kaedah untuk mengajar membaca secara yang besarnya, yang besarnya. Kalau buku dalam pasaran memang ada beratus-ratus, beribu-ribu. Kita cerita hari malam ni, kita cerita pasal nak ajar membaca dalam bahasa Melayu dulu. Ha, dalam bahasa Melayu dulu malam ni. Okey, sebab kebanyakan daripada kita orang Malaysia wajib tahu. Tak kira you bangsa apa, you wajib tahu baca bahasa Malaysia. Okey, ha. Tak ada, kita bukan saya bukan rasis, cuma tapi sebagai bangsa Malaysia kita kena tahulah. Sebagai orang Malaysia, tinggal di negara Malaysia, so kita wajib tahu membaca dalam bahasa Malaysia. Okey. So, malam ni kita nak cerita pasal kaedah mengajar mengajar membaca dalam bahasa Malaysia. So, secara besarnya, yang besarnya dia ada tiga. Dia ada tiga sahaja. Okay, walaupun ada beratus-ratus, beribu-ribu buku dalam pasaran, yang dalam pasaran ada, yang tak dipasarkan pun ada kan. Yang dalam laptop-laptop cikgu-cikgu tu saya tahu ada kan. Okay, so tapi ada tiga sahaja. Ada tiga sahaja kaedah mengajar membaca, iaitu yang pertama. Yang pertama kita ada kaedah yang paling apa, paling popular, paling sejak azali gitu. Okay, dan kebanyakan daripada kita memang diajar dengan kaedah ni, iaitu kaedah mengeja. Okay, kaedah mengeja ni macam mana? Kaedah mengeja ni kalau kita nak tahu ialah bila mula-mula cikgu ajar A, B, C sampai Z. Dia wajib ajar A, B, C sampai Z. Selagi dia tak khatam Z tu, selagi tu dia takkan mula mengajar membaca. So itu kaedah mengeja. Bila dah ajar, bila anak dah kuasai, okay, dah faham, dah ingat, dah hafal A, B, C sampai Z, maka selepas itu baru dia akan mula mengajar membaca. Macam mana dia ajar membaca? Dia ajar membaca dengan cara membatangkan perkataan. Contohnya dia akan membatangkan, contoh nak baca perkataan saya, dia akan membatangkan S-A-Y-A-Y-A, saya. Macam tu. B-U-B-U, K-U-K-U, buku. B-O-B-O, L-A-L-A, bola. Okay, so itu adalah kaedah mengajar membaca yang pertama, iaitu kaedah mengeja. Okay, yang keduanya ada kaedah apa? Yang keduanya, okay, yang keduanya kita ada kaedah ini sekitar tahun 90-an macam tu. Dia mula popular lah, dan mula digunakan di tadika-tadika swasta, iaitu kaedah suku kata. Okay, so kaedah suku kata ni macam mana? Kaedah suku kata ni, kalau nak kenal kaedah suku kata, ialah kebiasaannya dia bermula dengan mengajarkan huruf vokal. Okey, tapi dia ajar biasanya dia ajar sebagai bunyi lah, A, I, U, E, A, O. Okey, biasanya, tapi mungkin ada juga yang mengajar sebagai A, E, I, O, U. Dah lama tak guna huruf, maka terpaksa perlahan-lahan nak menghurufkannya. Okey, so jadi kalau kaedah suku kata, kaedah kedua untuk mengajar membaca ni, dengan menggunakan kaedah suku kata, okey, dia akan mula dengan ajar huruf vokal. Lepas itu dia akan, kebiasaannya dia ada jadual. Jadual yang macam mana? Okey, sekejap sikit lah. Okey, bila dia ada jadual, yang ini nampak ke? A, A, I, U, E, N, O. Kemudian dia ada Ba, B, Bu, Be, Be, Bo. Okey, dan seterusnya lah, Ca, Ci, Cu, Ce, Ce, Co, sampailah kepada, minta maaf, tulisan tak cantik, sampailah kepada Zazi, Zuzi, Zezo. Bila dia ada jadual macam itu, yang itu namanya kaedah suku kata lah. Okey, dan mungkin jadual itu akan mula berkembang bila dia ada yang tiga huruf, kan? Bila dia ada yang tiga huruf, iaitu macam yang akhiran dengan N contohnya. So, jadi Ban, Bin, Bun, Ben, Ben, Bon, Chan, Chin, Chun, Chen, Chen, Chon, macam tu. Okey, so mungkin itu kalau dia ada table macam tu, ada jadual macam tu, itu adalah kaedah suku kata. Okey. Kemudian yang ketiganya, kita ada kaedah fonik lah. Okay, so kita ada kaedah fonik. Kaedah fonik macam mana? Kaedah fonik dia ajar bunyi. Okay, kaedah fonik dia ajar bunyi. Lepas dia ajar bunyi, dia akan membaca dengan cara menggabung bunyi. So
biasanya membaca dengan cara menggabung bunyi. So itu kaedah fonik. So itu perkara pertama yang saya cakap tadi, saya nak kongsikan kan. Okay, so kalau ada soalan berkaitan dengan kaedah-kaedah ini, boleh terus boleh terus saja tanya. Okay, tanya dekat komen. So nanti kita jawablah. Okay. So apa lagi tadi yang saya kata saya nak share? Okay. So kita dah tahu kaedah mengajar membaca ada tiga. So macam mana nak tahu yang mana satu antara tiga ni adalah kaedah yang cepat, mudah dan berkesan untuk ajar anak membaca? So antara tiga kaedah ni macam nak tahu mana satu ni yang cepat, mudah dan berkesan? Okay. So kita tengok satu persatu. Okay. Kalau kaedah mengeja tadi, bila guna kaedah mengeja, mula-mula kita kena ajar A sampai Z. Selagi anak tak katam A sampai Z, okey, tak boleh nak, dia tak akan mula mengajar membaca lagi. Okey, so itu. So kemudian jadinya nak hafal A sampai Z tu, ada banyak cara lah untuk dibuat. Okey, dan untuk kaedah yang kedua, kalau kaedah suku kata tu, untuk dia akan mula dengan A, I, U, E, E, O, kemudian babi bubu bebo, dan biasanya untuk anak membaca, dia kena hafal pola suku kata tu tadi, yang jadual tadi tu pola suku kata A, I, U, E, E, O, babi bubu bebo, caci cuci ceco tu, anak kena hafal. Kemudian bila dia jumpa perkataan, dia nak baca, contoh nak baca bola. Okay, so dia kena pandai pecahkan bo dengan la lah. Okay, itu bola. Okay, so isunya apa? Kalau guna kaedah suku kata ni, kebiasaannya lah. Kebiasaannya adalah perkataan, kita kena ajar semua perkataan. Okay, sebab dia membaca dengan cara menghafal, mengecam dan menghafal. Ecam suku kata tersebut dan dia hafal. Okay, jadi ada banyak perkataan yang nak diajar. Okay, so kalau dalam kaedah fonik, kita ajar bunyi. So ada berapa bunyi dalam bahasa Melayu? Okay, so ada 31 bunyi dalam bahasa Melayu. Okay, so kita boleh nak ajar 31 bunyi. Tapi kalau dalam bacalah anakku, kami ajar 28 saja. 28 tu pun dah cukup, sebab 28 tu ada 28 dan 31. Maksudnya ada 3 bunyi yang kita tak ajar. 3 bunyi tu adalah bunyi-bunyi yang jarang jumpa perkataannya dalam bahasa Melayu. Okey. So kemudian anak membaca dengan menggabung bunyi. So tak banyak yang nak diajar, dan kalau dalam kaedah boleh bacalah anakku, memang kita ada step by step, langkah demi langkah macam mana nak mengajar ni. Tak dalam, okey, minta maaf, dalam 30 minit punya live sharing macam ni memang tak sempat lah nak tunjukkan. Okay. Okay, so jadi sekarang ni 8.53. So 30 minit, so kita ada lebih kurang lagi dalam 10-15 minit lah. Okay, so apa lagi yang saya janji tadi saya nak sharekan? Sekejap ya, kita tengok. Okey, nak mula bila? Bila nak mula mengajar membaca? Sedari azali gitu. Sedari azali, sedari dalam kandungan. Gitulah sebabnya, okey, membaca ni sebenarnya adalah sebahagian daripada perkembangan bahasa. So jadi secara formalnya, nak ambil buku dan nak mula mengajar baca, macam nak baca saya ada bola, yang itu secara formalnya umur yang cantik tu mungkin sekitar 5 tahun tu anak dah betul-betul kebiasaannya, anak dah bersedia untuk belajar membaca. Okey, tapi untuk mendapatkan anak 5 tahun tu bersedia, dia ada yang proses yang sebelum tu, proses yang sebelum mengajarkan membaca dengan kaedah fonik ni, dia ada phonemic awareness, phonological, ada yang belakang tu print awareness dan sebagainya. Okey, dan so jadi print awareness tu mula bila? Print awareness tu bermula daripada anak mula melihat kesedaran bahan bercetak, gitu. Okey, maksudnya dia tahu. Oh, dia tahu, dia tengok Tesco, macam Ishraq tu kan, kalau siapa yang ada follow cerita saya tu, bila kami pergi makan, suddenly saya tunjuk, oh mami situ, mami situ ada orang Tesco kan. So kita pun macam, kenapa, mana dia tahu? Sebab tempat kita makan tu bukan kat Tesco, kita makan dekat dekat tempat lain, bukan Tesco, dan tidak berdekatan pun dengan Tesco, somewhere dekat Bukit Dahlia.
Okay, so jauh daripada Tesco. Okay, so dah. Jadi so dia sas macam, mana Tesco? Mana orang Tesco kan? Kita tunjuk. Oh, okay. Orang pakai baju Tesco. Dia kata, mana Syah tahu orang tu pakai baju Tesco? Baju biru. Baju biru tu banyak. Okay. Orang memang-memang pun pakai baju dia warna biru. Lebih kurang sama je dengan baju Tesco tu kan. Okay. So, jadinya, dia kata tu, dia kata ada lukis. Dia panggil lukis, tak panggil tulis. Dia kata ada lukis Tesco kat baju tu. So, itu ada. Bukan dia membaca, tidak. Dia bukan instruktor membaca, tidak. Cuma dia adalah kesedaran bahan bercetak. Dia mengecam tulisan Tesco tu. So, dalam perkara sama juga, bila dia tengok roti gardenia, betul dia kata, Mami tadi nampak benda ni dekat lori. Dia nampak lori gardenia. So, dia tahu. Tulisan gardenia dekat lori tu dengan tulisan gardenia dekat roti, dekat atas meja kita tu sama. Okay, so jadi tu adalah kesedaran bahan bercetak. So, benda ini adalah dia berkait, berhubung kait dengan bila nak belajar membaca nanti pada usia 5 tahun nanti. Umur yang cantiknya 5 tahun, tapi ada sesetengah anak mungkin umur 3 tahun, 4 tahun dia dah boleh diajar membaca. Macam mana nak tahu anak dah bersedia untuk diajar membaca? Ada dua benda. Satu, anak dah boleh membezakan bunyi. Okey, membezakan bunyi. Maksudnya dia tahu. Ini adalah phonological awareness. So, jadinya dia tahu bahawa bunyi A dengan bunyi I tak sama. Dia boleh bezakan. Oh, itu A. Okey, oh, bunyi secara lisan ni, secara lisan saja tahu. Okey, maksud secara lisan dia dengar. Oh, dia tahu A dengan I tak sama. Bunyinya lain. Oh, ada teh lain, selain. So, dia tahu bezakan itu tak sama. Okey, itu satu. Kriteria kedua, bila dia nak mula ajar nak membaca, ialah kriteria yang keduanya, ialah dia dah boleh mula membezakan bentuk. Dia tahu bentuk bulat tak sama dengan bentuk empat segi. Itu, tiga segi macam mana? Dia dah tahu dah bentuk tiga segi. Itu adalah dua petanda. Okey, dua petanda kita nak tahu anak dah bersedia tak untuk diajar membaca secara formal dengan buku, dengan kad. Itu dia. Okey. So itu dia dua kriteria. Okey. So kalau ada soalan tanya ya. Okey, so apa lagi yang saya kata? Berapa lama nak ajar? Berapa lama nak ajar? Okay, berapa lama nak ajar membaca? Sampai dia boleh baca. Sampai dia boleh membaca lah. Okay? Sampai dia boleh baca. Berapa lama nak ajar? Kalau dalam kaedah fonik, kalau dalam kaedah fonik, kamu bunyi, bacalah anakku. Okay, kalau anak itu benar-benar dah bersedia untuk membaca, okay, kalau benar-benar dah bersedia untuk membaca, dia kita mula pada usia 5 tahun tu. Okay, so biasanya dia mengambil masa lebih kurang 3 ke 4 bulan. Okay, 3 ke 4 bulan bergantung. Okay, maksudnya di dalam keadaan dah bersedia. Jadi kalau lebih daripada 3 ke 4 bulan tu, biasanya kerana kesediaan dia untuk belajar baca tu tidak cukup. Tak cukup mantap. So, okay. So, bila tak cukup mantap tu, so mungkin akan mengambil lebih sedikit lah masanya. Okay, so mungkin mengambil lebih sedikit masa. Okay. So, itu untuk perkara ketiga. Berapa lama nak ajar baca? Kenapa? Ada yang tanya. Kenapa nak ajar baca kan? Anak kecil-kecil, 5 tahun nak ajar baca. Tunggulah nanti dia masuk sekolah, cikgu ajar. Kan? Cikgu tahun 1 ada ke ajar baca lagi? Sempat ke? Soalnya sempat ke cikgu nak ajar baca? Kan? Benda yang baik kalau kita boleh mula daripada awal, lebih baiklah kan? Okay. Tak wajib pun, tak wajib sebenarnya nak ajar baca pada usia 5 tahun, 6 tahun. Tak ada masalah kalau tak nak ajar pun. Okay, janganlah nanti ada golongan-golongan yang tak nak ajar membaca, nanti marah saya pula. Saya tak kata wajib ajar baca umur 5 tahun. Okay. Tapi, cuma kita kena ingat bahawa pada usia 7 tahun dia masuk sekolah darjah 1, dah cikgu dah tak sempat dah nak ajar membaca. Serius. Ada cikgu kat sini lah, saya nampak dalam list yang sedang menonton tu ada cikgu. Okay, so cikgu-cikgu yang mengajar tahun 1, you all ada masa ke? You all ada kesempatan lagi ke nak mengajar membaca? Sebabnya ada benda-benda lain yang nak kena belajar begitu kan? Okay. Dan okay ke tak okay sebenarnya kalau ajar membaca usia awal 5 tahun? Bergantung kepada teknik apa you guna. Okay, so bila kita sebut tentang pembangunan development, child development, so dia ada pembangunan otak kan, dari segi pembangunan minda dia. So dia ada pembangunan yang dari segi attitude akademik tu ialah 10% yang ke belakang, dia mulia 90% dulu tu. Mungkin nak detailkannya tu nanti boleh follow lah Dr. Afzal Maria, dia banyak share pasal perkara tersebut. Okay, so jadi depends
you guna teknik apa 5 tahun tu. Kalau you guna dengan teknik menghafal, memang pressure lah kat anak. Kan 5 tahun nak kena hafal berapa banyak pula suku kata tadi tu, yang babi, bubur, bebo, caci, cucu, cecok tu. Berapa banyak nak dihafal tu kan. Okay, tapi kalau dalam kaedah fonik, kita ajar 28 bunyi sahaja. Tapi kita ajar teknik gabung bunyi. So 28 nak suruh hafal, taklah terlalu sangat. Dan kita ada teknik-teknik, teknik asosiasi lah, teknik apalah semua, teknik nyanyi lah apakah semua kan, untuk memastikan bahawa mudah nak menghafal 28 bunyi. 28 je, 28 bunyi. Kalau satu hari kita ada satu bunyi, sebulan dah boleh habis dah 28 bunyi. So itu kalau bagi yang rajin lah katanya kan. Kalau bagi orang yang malas-malas pun macam saya, yang tak berapa nak rajin, mak yang tak berapa nak rajin, saya memang tak ajar baca setiap hari. Saya tak ajar baca ikut mood anak. So 3 bulan tu boleh habis dah lah 28 minit tu. Begitu. Okay. Okay, so itulah sebabnya kenapa nak ajar bunyi. Nak tips ke? Ada yang nak tips ke? Okay. Sebelum saya bagi tips, okay, so saya jawab soalan lah sebab ada yang tanya ni. Okay, Puan Nurul Sharifah Rozaila, dia nak tanya, kalau kita dah ajar anak-anak mengenal A, I, U dan B, kita dah boleh ajarkan anak kita menggabungkan bunyi ke? Atau kena tunggu anak-anak mahir semua bunyi dulu? Terima kasih Puan. Terima kasih juga kerana bertanya soalan. Okey, so kalau Puan ajar menggunakan kaedah fonik bacalah anakku, okey, ikut susunan buku. Senang cerita ikut susunan buku. Tapi saya ikut susunan buku, okey. Kalau ikut susunan buku, dekat dalam buku satu, okey, memang kita ajar A, I, U, dulu. Kalau ikut susunan buku, dia bunyi dia lepas tu kita ajar anak ni no. Ya. Sebabnya kalau kita ajar anak macam ni, kalau kita ajar anak, kita nak ajar anak semua bunyi A, I, U, B, kan, sampai sampai semualah, okey. Anak bosan nanti bila nak habis, kan. Adiknya satu perkara tu dia mudah diingati bila satu dia bermakna, yang keduanya okey, dia penuh emosi. Okey, so itu tekniknya. Okey, jadi bila kita dah ajarkan menggabung bunyi, contohnya dah ajar A, I, U dan B, dan kita mula ajar menggabung bunyi babi bu, okey, kemudian kita dah boleh mula ajarkan perkataan. Jadi kita dah boleh baca dah perkataan ibu, abu, cukuplah kan, ibu dengan abu, okey. Kemudian tambah pula bunyi belajar pula nani nu, dia dah boleh jadi perkataan ini. Dia dah tahu dah baca ini, ana, ani, ina. Kemudian tadi dia dah belajar ibu dengan abu, okey. So dia dah boleh dah buat ayat pula, dah boleh baca ayat ini ibu abu, ini ibu in ani, contohnya lah kan. Kan jadi benda tu jadi macam menarik. Jadi dia akan rasa macam dia boleh baca, dia boleh baca kan, dia boleh baca. Tapi sebenarnya dia boleh baca tu cuma ini ibu abu, ini ibu ani kan. Sebenarnya benda tu kecil saja, benda tu adalah sikit aja. Tapi pada anak yang sedang baru nak belajar membaca, dia akan terasa macam benda tu macam wah, dia kata bestnya dia dah boleh baca. So dia akan mendatangkan excitement, keterujaan kepada dia untuk meneruskan usaha untuk belajar membaca tu. Ingat, belajar membaca ni sebenarnya tak mudah. Okey, dia berlaku proses yang sukar dekat dalam kepala otak anak. Okey, so jadinya anak akan mudah putus asa. Jadinya bila dia dapat, kita panggil kejayaan-kejayaan kecil kan, daripada belajar 4 huruf pun dah boleh, belajar 4 huruf saja A, I, U pun, tapi dah boleh dapat baca perkataan. Belajar 5 huruf kan, A, I, U, B, dah boleh baca ayat. Tak ke hebat tu, tak ke dia rasa macam wow. So jadi dia Puan Nurul Sharifah Rozaila, okey, dia dah ajar, okey, mulakan ajar anak menggabungkan bunyi. Okey, tak payah nak tunggu sampai anak mahir semua bunyi, tak payah, tak payah, tak payah. Okey, tapi saya ada satu lagi cara yang lebih mudah, lebih mudah untuk tuan-puan. Kalau bila nak ajarkan anak baca ni, nak ikut macam mana, nak ikut susunan macam mana, ikut yang ini. Okey, kita dah sediakan dah ni sebenarnya rancangan mengajar, tapi ramai yang selalu terlupa nak mendapatkan rancangan mengajar ni. Dalam paket besar ni tak ada rancangan mengajar. Tapi kalau bila dengan saya, selalunya saya akan cadangkan supaya ambil sekali rancangan mengajar ni. Okey, sebab apa? Dalam rancangan mengajar ni dia ada susunan. Okey, so rancangan mengajar ni ada untuk anak usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan juga 7 tahun ke atas. Di sini lulus. Okey. Okey, so contohnya anak kita berusia 4 tahun.
Okey, so contoh anak kita berusia 4 tahun. So kita tengoklah dalam ni untuk anak usia 4 tahun dia dah tulis dah detail kat sini. Detail kat sini ha, okey. Untuk anak usia 4 tahun. Ni minggu 1. Minggu 1 hari pertama ajar apa? Latihan asas satu bunyi. Ajar A je hari pertama. Besoknya buat apa? Buat permainan kreatif. Mana A? Hari ketiga buat apa? Sentuh rumput pasir. Bentuk A dengan plastisin. Itu je. Sebab anak 4 tahun tak boleh ajar lama-lama pun. 2 minit cukup dah. Okey? So, jadi hari keempat nak buat apa? Cat A dengan jari pula. Kemudian buat semakan buku. Buku surat 1 dan 2. Okey, hari kelima buat pengayaan atau pemulihan A. Yang pengayaan pemulihan ni bolehlah buat apa-apa aktiviti ayah ni nanti. Kemudian ada minggu kedua. Minggu kedua ajar apa pula? Ada. Minggu ketiga, minggu keempat. Setiap hari. So, you just catat je kat sini apa yang you dah ajar. Okey? Ini cara yang lebih mudah lah. Saya sangat suka. Saya sangat suka gunakan buku ni. Okey? Okey, so dah 9-7 minit. Diorang pun dah mula menyanyi kat situ. Okey, so jadinya itu saja masa yang kita ada hari ni. Okey, terima kasih yang menonton. Okey, terima kasih yang menonton. Yang nak tanya soalan, yang nak tanya perkhidmatan, dah boleh WhatsApp lah. Boleh WhatsApp. Okey, so kita ada... saya ada kelas membaca dekat Taman Kota Masa, research buat membaca. Dia ada logo kat situ, kat atas. Okay, so saya ada kelas baca dekat Taman Kota Masa. So untuk bulan Februari ni, kita ada pengambilan baru. Tak tiap-tiap bulan kita ada pengambilan sebab dia tertakluk kepada jadual waktu kita. Tapi Alhamdulillah kita ada ni. Dan juga untuk bulan Februari ni, kita ada buka kelas hujung minggu, Jumaat dan Sabtu. Okay, so jadinya kalau nak register kelas, bolehlah mendaftar dengan bolehlah WhatsApp kan, nombornya 016-294-9298. Sekejap lagi nanti saya masukkan. Okey, jadi itu saja. Terima kasih kerana bersama saya malam ini. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Saya cuba jadikan ini sesuatu yang rutin. Okey, so kita cuba. Okey, so mungkin tiap minggu kita boleh kongsikan sesuatu yang baru tentang macam nak ajar, nak baca. Jadi sekali lagi, dia cikgu kan, dia kalau dah bercakap dia macam tak nak berhenti. Okey, so jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini sahaja masa yang ada. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu dalam sesi yang berikutnya. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.